like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say? What do spirits say? Halo teman-teman, sekarang kita di Pantai Mentari. Kita ada di Cluster Hampton Regency ya. Ini hari ini kita mau review rumah contoh lagi. Ini di deretan sini ya. Ini ada rumah-rumah tipe Wilton semua. Cuman ini macam-macam, ada Wilton A, Wilton B, Wilton C dan Wilton D. Yang kita mau review hari ini Wilton A dulu ya. B, C, D nanti berikutnya. Nah, itu di ujung jalan situ, itu kalau kalian lihat ada satu rumah besar tingkat ya, itu Wilton Sudut. Itu sudah pernah kita review. Kalian bisa cari videonya di anu ya, di playlist ya. Nah, sekarang kita ini Wilton A. Rumah ini ukuran tanahnya 9 x 13, jadi luas tanahnya 117 meter persegi. Luas bangunannya 141 meter persegi, 2 lantai ya. Rumah ini kamar tidurnya 3+1, kamar mandinya 2+1. Terus di depan ada carport yang bisa 2 mobil. Harga jualnya 2.777.000.000. Jadi kalian kalau berminat nanti bisa hubungi saya ya. Tapi sebelum kita mulai, kalian tekan tombol subscribe dulu yang belum subscribe. Sekarang langsung aja. Ini di depan sini ada pagar ya. Pagar ini nutup carport. Carportnya lumayan lebar, bisa muat 2 mobil. Ini ukuran 5x5 meter ya. Ini carportnya. Di sebelah samping sini itu ada taman kecil ya. Terus di sini temboknya ini yang menghadap ke depan ini batu alam. Ini ada jendela kaca 2. Bisa masuk, bisa lihat dari dalam nanti ya. Nah, ini kita masuk sini. Ini ada pilar. Oh ya, carport ini enggak ada kanopinya ya. Jadi ini langsung atas ya. Kalau hujan kehujanan ini. Nah, ini ada pilar, ini ada kanopinya dikit. Ini ada terasnya kecil. Kita langsung masuk. Nah, ini ruang tengahnya. Ruang tengahnya ini lumayan luas, teman-teman. Ini oh ya, ini lantainya granit 60x60 ya. Tinggi plafonnya ini mungkin sekitar 3 meteran. Ini ruang tengah ini ukurannya sebentar. Oh, ini granit 80-80 ini, bukan 60-60. Ini jadi lebarnya, ukuran luasnya ini ruang tengah ini 5x8 meter ya. Nah, di samping sini ini ada kaca ya, pintu jendela ini. Ini bisa tembus ke samping taman ini. Bisa dibuka. Terus di sini ini ada jendela juga, bisa dibuka juga. Ini masuk kamar, ini kamarnya lumayan besar juga ini. Ukuran 3,5 x 3,5 meter. Yang kaca jendela tadi yang kelihatan dari luar ya, ini bisa dibuka.
Ini kamar yang pertama. Terus di sebelah sini ini ada kamar mandi ya. Kamar mandi ini cuman lampunya nggak nyala jadi kita nggak masuk ya. Ini klosetnya duduk, ada jet shower sama di dalam ada shower untuk mandi. Nah, ini tangga menuju lantai 2. Ini ada lubang, ini bisa untuk gudang kecil ya. Untuk naruh-naruh barang. Ini kamar mandi ini turun ya. Ini ada tangganya sedikit turun. Terus di samping kamar mandi ini dapur. Dapur lumayan besar, ukuran 3x2,5 ini. Ini ada meja dapurnya, beton. Kasih keramik sedikit. Tuh kitchen sink-nya satu lubang. Terus di bawah sini ada tempat untuk naruh LPG dan lain-lain. Ini dapur ini ada pintunya tembus ke belakang ya. Dari belakang ini, tapi sebentar kita lihat dari sini aja. Ini ada pintu juga ya dari ruang tengah ini tembus juga ini bisa dibuka tapi posisi terkunci ya. Ini kita lewat dapur lagi. Nah ini di sebelah belakang ini ada sedikit teras ini motif kayu. Ini ada taman kering ya. Ini ada tangga besi naik ke atas. Di atas itu masih dibetulkan. Itu di atas ada kamar ART sama kamar mandi ART ya. Karena sedikit entah. Tuh posisi sana. Kita masuk lagi. Ini tangga naik ke lantai 2 ya. Ini tangganya ini dari marmer ini. Ini lumayan lebar. Ini railing kayu naik ke atas ya. Lantai 2 ini lumayan tinggi, teman-teman. Nah, di sini ini ada lubang kasih kaca ya. Jadi untuk cahaya jadi nggak gelap. Kalau siang-siang nggak perlu lampu ya. Kita naik di sini. Ini ada space, ruangan kosong ini kira-kira 1,5x4 meteran ya. Ini bisa untuk duduk-duduk santai-santai. Sini ada jendela lagi. Lihat ke situ ya, bawah. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Ini kamar mandinya dulu kita masuk. Ini kamar mandi ukuran 1,5x2,5 meter ya. Ini lantainya keramik motif marmer ya. Ukuran 30x30 ini kecil. Di sini ada wastafel. Ini kloset duduk plus jet shower. Itu ada shower ya. Panas dingin. Nah, ini dindingnya ini dikasih keramik ya. Sampai ke atas. Yang sebelah sini ini yang bagus, teman-teman. Ini adalah profilnya ya. Bagus sekali ini kamar mandinya. Ini ada variasinya untuk sabun, sampo dan lain-lain ya. Terus ini lantainya agak turun ke bawah sedikit. Nah, sekarang kita ke kamar ini. Nah, ini kamar yang kedua ya. Kamar pertama yang di lantai 2. Ini ukurannya
3x4 meter. Ini lumayan besar. Di situ ada jendela. Ini jendela, ini besar, tinggi ya jendelanya, bisa dibuka dingin. Nah, di sini ini dikasih kayak pagar-pageran. Jadi kita enggak akan jatuh ya, karena ini jendelanya buka sampai bawah. Nah, di sebelah sini ada balkon tapi enggak tembus nanti dari kamar satunya ya. Ini menghadap ke depan. Nah, oh ya, rumah ini menghadap ke timur ya, jadi dingin enggak panas. Enak sekali. Sekarang kita ke kamar yang satunya. Nah, ini master bedroomnya. Master bedroom ini ukurannya 4x4,5, nggak beda jauh ya, tapi kelihatan lumayan luas. Ini banyak jendelanya, jadi cahayanya masuk benar-benar nggak gelap. Nah, ini di sini nih sama. Ini ada pagar-pagarannya ya, supaya nggak jatuh. Nggak bisa jatuh ya, karena jendela ini bisa dibuka. Dan dibukanya sampai bawah. Jadi kalau nggak ada ini, yang lebih riskan ya. Jadi gini kan nggak akan jatuh. Ini enak, dingin dibuka gini. Yang sebelah sini ke kelihatan rumah sebelah ya. Nah, kalau yang sini ini ada pintu. Nah, ini tembus ke balkon. Ini untuk gini enak. Bisa kelihatan di situ. Ini railingnya ya, handle-nya ini stainless. Ini ada kaca. Ini balkon ini ukurannya nggak terlalu besar, mungkin sekitar 2x1 meteran. Sekarang kita turun ke bawah. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Untuk kalian yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di deskripsi ya. Untuk kalian yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe dulu, tekan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, untuk kalian yang punya rumah yang ingin dibantu jual atau sewa bisa hubungi saya juga ya, saya bisa bantu gratis. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya Daniel dari Galaxy Property. Sampai ketemu di video-video berikutnya.